Halo guys, apa kabar? Kondisi kita di Jakarta yang masih tetap begini. Kemarin kan JK bikin percobaan live streaming. Gue belajar banyak sih, karena gak pernah melakukan itu sendiri. Kemarin itu kita lakukan sendiri, artinya kita gak pakai orang luar, kita gak pakai konsultan. Jadi kita kerjain semua anak-anak sendiri yang saling gotong royong bikin supaya live streaming itu bisa terjadi. Seru sih, karena di berapa menit pertama itu nggak ada audionya. Mohon maaf ya, kalau yang ngikutin live streaming JK kemarin pertama kali, uji coba, nggak ada audionya. Itu karena Nurul lupa unmute tracknya untuk video itu. Tapi kalau yang di Instagram tetap nyala, tapi signalnya kurang baik, jadi dia putus-putus. Nanti kalau ditekan, gue kasih aba-aba, kasih cue ya. Hey, salam. Kayak tegang ya. Pertama deg-degan. Balas-balasin chatting. Oh iya, chatting pakai chatting ya. Iya. Wow. Kemarin itu banyak sih kendalanya yang kita belajar, kayak ada kabel yang kurang dibikin, HDMI-nya kependekan. Terus itu tadinya mau pakai OBS, ternyata kita pakai ATM Mini Pro, jadi nggak perlu pakai OBS, langsung ke mana, ke internet. Jadi banyak sih, banyak. Gue kayak kuliah gitu, kayak belajar sendiri, trial by error. Tapi seru sih, anak-anak juga cukup kompak untuk nyari kabel mana yang belum kesambung gitu, karena kabelnya lumayan banyak. Untuk kedepannya sih, karena kita udah tahu kira-kira kayak begitu, jadi kita pasti lebih ngerti lagi lah apa yang dibutuhkan segala macam. Ya puji Tuhan sih, dari kemarin kita uji coba itu, kita udah berani live streaming beneran nih setiap Senin setelah maghrib jam 6 lewat, supaya saudara-saudara kita yang mau sholat maghrib, mereka bisa sholat dulu sebelum nonton live streamingnya kita. Kita juga mencoba untuk mengisi di kondisi-kondisi seperti ini supaya teman-teman juga bisa saling keep in touch di komen-komennya di live streaming. Kan ada komennya tuh, bisa saling menyapa segala macam. Kalau ada input saran, ngomong aja di komen. Ada adminnya JK yang akan membalas itu pada saat live streaming. Di JK juga akan ada live streaming yang untuk audio. Jadi 24 jam, 7 hari dalam seminggu, itu akan kita mulai juga. Jadi seperti kayak radio, tapi ini di YouTube. Kalian juga bisa komen di situ, bisa request lagu, bisa komen, bisa saling menyapa sesama teman di situ. Bisa macam-macam lah. Kan sekarang nggak boleh kumpul-kumpul juga, jadi itu bisa jadi sarana nongkrong lah. Oke, mungkin gitu aja ya. Untuk selanjutnya ya, kalau ada saran, hostnya apa, mungkin kurangnya gimana, bisa ngomong di komen. Oke, terima kasih. Dah. Tunggu live stream selanjutnya ya, kita akan kasih konten yang lebih menarik, lebih baik. Kan ada rencana untuk kita bikin dangdut akustikan tapi live gitu loh. Nah, mungkin kita akan pakai, gimana ya kalau lagu JK kita dangdutin tapi live akustik gitu. Oke, sampai ketemu di live streaming berikutnya. Mudah-mudahan minggu ini kita lagi mencoba, habis ini kita evaluasi, kalau oke kita akan live streaming lagi. Oke, okay, thank you. Bye.